Bah. Hi guys, jadi hari ini gue mau nge-vlog. This is my first vlog. Dan gue hari ini mau ke GD Bagi. Itu di Bandung tempatnya. Itu kayak semacam tempat thrift shop gitu. Jadi gue pengen thrifting bareng temen gue yang ada di Bandung. Namanya Rico. Dia adalah salah satu Mr. Team Jawa Barat. Maksudnya finalis Mr. Team Jawa Barat. Dia best photogenic. So, tapi kalian penasaran? Apa gak ada yang penasaran? Ya pokoknya gitu. Bye bye. Let's go, jadi kita sekarang lagi ada di stasiun Pasca, mau ke stasiun Kiara Condong. Ini makan waktu kurang lebih 20 menit dan satu tiket kereta itu cuma 5.000. Murah kan? Udah sampai di Kiara Condong dan kita sekarang mau nyari angkot buat jalan lagi ke Gede Bage. Kita mau naik angkot. Naik beca. Naik beca seru gak? Jauh sih. Oh, jauh. Jauh sih. Oke, okay, see you di mana? Gede Bage. Bye bye. It's not roasting Jack Frost nipping at your nose. Hai semua, jadi kita udah sampai di Gede Bage dan kita mau trip shop dan gue mau challenge dia seorang miss bisa enggak belanja 100.000. Bisa, bisa. Ya. Tapi ini itu lucu banget ini nyanyian saya coba dalam. Kita lagi di Gede Bage atau Gede Bage? Gede Bage. Iya. Ini kisaran harga pertama dulu ya. Harga berapa? 35. 15.000. Oh iya. Enggak tahu berapa. Kita coba tawar-tawar nomor. Tips and trick jangan terlihat seperti punya duit, oke. Let's go. Buat kalian yang enggak tahu Gede Bage itu apa, jadi Gede Bage itu ngejualin barang-barang atau baju-baju vintage, baju-baju retro, baju-baju second hand yang dijual dengan murah dan gak jarang juga orang yang dapat branded. Jadi buat kalian harus banget teliti kalau kesini karena bener-bener kayak seberuntung itu kalau misalkan kalian dapat baju yang branded dengan harga murah. Dan disaranin buat kalian yang kesini pakai bajunya itu jangan baju-baju tebel. Terus baju-baju santai aja kayak kaos, celana pendek atau celana bahan gitu-gitu sih karena bener-bener di sini panas banget. Ya, Mil. Masih di toko pertama udah dapet. Dapet satu. Kurangin lagi dong, Mas. Iya, Mas, kurangin ya. Mm-hmm. Kita cuma dikasih 20. 100 nih. 30 aja. 20 ya? Ya, ya boleh lah. 20 ya? Diambil nih, ini Miss Teen nih. Miss internasional nih. Ambil ya? 20 ya? Dipromosiin nih. Ya pas ya. 20.000. Boleh ya? Dapat 20.000. Dapat 20.000. Kita ambil. Aja
ajak gue kalau mau trip sayang. Oke. Okay. Ini nih. Jadi guys, di GD Bagi itu tempatnya tuh gak cuma satu gitu loh. Dia kayak ada beberapa toko gitu ya. Iya, masih banyak tempat. Heeh. Wah, panas banget. Ria. Panas banget, pokoknya gitu. Jadi gue udah dapat satu jaket. Harganya 20.000 dari 35.000. Gara-gara Riko. Gue ini tawar. Jadi kita mau foto sekarang di sini. Kita foto di mana ya? Bye guys. Hai masnya, kita tuh tadi mau di masukin toko kita. Iya, kita promosi. Apa namanya? Kasih tahu dong. Nanti biar banyak yang nonton. Locker das. Locker das. Apa? Locker das. Oke. Udah ada. Jangan lupa datang ke Locker das. YouTuber. Ini audisi, baru mau audisi. Internasional juga menang. Amin, amin ya Allah. Dari hatinya aja kelihatan. Jauh dari Jakarta dia kesini cuma buat trip shop. Dari kelihatan dari banyak. Amin. Hai. Hai, gue fashion banget ya. Fashion banget, Edan. Gak sengaja sumpah nih. Gak jaket sengaja. Sama celana gue masuk. Beli dong, beli. Beli dua aja, beli dua langsung, jadi cara yang putihnya gimana? Anjir. Hai guys, jadi tadi gue udah dapat baju. Terus dia juga udah dapat celana. Gue baru dapat celana. Harganya berapa? Bagus deh tempatnya. Udah dapat celana juga, terus habis gitu sekarang mau cari lagi. Tadi gak sempet nge-vlog karena ya kewalahan ya, kita milihnya kewalahan, kita nawarnya sama panas juga, gila. Panas juga, terus sekarang kita lagi beli minum di warung Nutrisari. Terus tadi juga habis foto di sebelah situ. Pas mobil ini gak ada, tadi kita foto. Terus tadi juga foto di sini. Keren, fotograferku. Halo. Gila, gue capek nih. Gue capek nih, let's rudy banget, sumpah. So, kita lanjut lagi ke... Ya, lanjut. Masih panjang ya? Panjang banget kan? Ya. Panjang banget. Bye. Kamu dapat apa tadi? Kita lagi berusaha namar. Nah itu. Itu lucu sih warnanya neon gitu. I guess I really don't know what Christmas is all about. Dia udah kelewatan, dia harus traktir gua ya. Kamu juga ya? Lu juga kan? Belum, Belum. Orangnya ada gak? Ada. A. Rosa. Gak ada kayaknya. Apa udah lebih? Kan kita jeans karena Nadira pingin nyari jeans. That's not roasting.
Jack Frost nipping at your nose. So I'm offering a simple phrase. Hey guys, jadi aku udah dapat 3 jeans. 3 jeans. Although it's been said many times, many ways. 35. Dan 1993. Dan ini kak belakangnya woy. Iya, woy. Mantap. Tinggal dikecilin terus. Terus yang ini, yang ini rencananya pengen bikin kayak DIY gitu. Nanti ini mau DIY. Yay. Ya, kita bayar sekarang. Now I can tell you what Christmas is all about. Although it's been said many times, many ways. Oke. Okay. Udah dapat? Mana belanjanya? Banyak. Buat kalian yang ke Gede Bage, gue saranin kalian ke Pasar Cimol Gede Bage bagian gedung dulu. Karena di sana pilihannya jauh lebih banyak daripada Gede Bage bagian depan. Terus juga tempatnya tertutup jadi adem, enggak kena panas sinar matahari. Truk lagi gak jadi. Yuk, gak jadi. Ayo kita balik sana dong. Mana? Belakang. Oh, kesana. Salah. Jadi udah capek banget sekarang. Ya capek, kita udah jalan-jalan lama. Duh, pegel. Terus disaranin di sini kalau bawa tas jangan yang berat, jangan yang tasnya berat. Bawa dompet aja sih. Bawa dompet aja bener. Bawa dompet, jangan bawa ATM. Nanti. Hai guys. Hai. Hai. Gila capek. Permisi. Di air dulu aja. Yang mana? Mau di belakang aja? Saya mau belanjaan. Tapi worth it sih, maksudnya. Banyak. Sumpah tadi challenge 100.000. Terus habis itu gagal, bawa, semuanya gagal. Gagal. Aku bawa uang 500.000. Bawa 350. Terus habis itu udah habis. Terus ngambil lagi 300. Terus sekarang tinggal 100. Jadi aku habis 550. Kaget aku, iya. Dia paling banyak. Buat kalian jangan lupa ke Gede Bage. Ya, karena beneran gede. Nyesal kak? Enggak. Enggak kan? Bener gak sih? Iya. Guys, so kayaknya udahan aja vlognya. Iya, kita udah capek. Capek banget. Lanjut ke vlog berikutnya ya. Insya Allah. Don't forget to like and subscribe. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye. Jangan lupa follow IG kita. Ada di bawah ya. Emang bisa? Emang gue bisa ngedit ya? Ayo gimana coba? Ayo gimana coba? Udah, pokoknya gitu. Bye-bye. Bye-bye.